Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, selamat datang di channel Mr. SRC Hobby. Di kesempatan video kali ini, saya akan mereview MN128 saya yang sudah saya upgrade. Jadi MN ini sudah saya upgrade, penampakannya seperti ini dia. Di sini ada ESC1060 Hobby Wing, kombinasi dengan motor 540 35T. Terus ada baterai lipo 2S, sama ada servo 20 kg. Kopel masih plastik original, semuanya original. Shocknya juga masih original, shock masih bawaan pabrik semua. Untuk ban, saya pakai ban Austar Injora 155, velgnya juga velg Bitlock 155, Injora juga. Untuk diameter ban, jadi diameter ban ini ukurannya 90 mm. Shocknya masih ori, travelnya dapat. Jadi yang depan saya kasih tambahan agar shocknya lebih tinggi, karena di depan lebih berat, ada motornya yang lumayan berat sama servo lumayan berat. Terus untuk gardan, saya pakai gardan Austar Injora 1/10, punya MN999. Untuk pemasangan gardan, video link ada di deskripsi. Jadi performanya ini lumayan. Untuk lumpur oke, untuk trailing santai juga oke. Kita coba aja langsung kombinasi motor 540, ESC1060, baterai lipo 2S di MN128. Bagaimana performanya? Langsung aja kita cek. Yuk. Ini performnya speed lumayan. Untuk smoothnya seperti ini ya. Ini adalah video yang smooth, yang pelan-pelan. Smooth dong. Ya, yeah. Smooth ya. Jadi ini untuk torsi waktu naik-naik, smoothnya dapet, pelan, swantai juga. Travel shocknya masih original, lumayan enak juga. Jadi itu tadi performanya kombinasi ESC 1060 Hobby Wing, motor 540 35T di kit MN128. Terima kasih sudah menonton. Salam satu remote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.